sih? Bergeser. Oh, terlambat. Ojek. Rokok udah batang dulu. Sekira satu bungkus, minggu pak. Satu sedos, Nek. Biar 5 ribu tapi uang, pak. Bayar 1 ribu susah nih, kori saya. Oke lah. Bos, rokok dulu. Kau lagi, ini. Woi, main bungkus, eh. Wah, terus batang. Oke, bang. Bos! Biasa! Coba uang kecil begini jangan remas. Oh, sorry. Oke. Balas itu biasa. Korek terus. Sabun dulu kubus. Bon. Ada uang, ada barang. Barang sesudah sebelanja di sini sudah percaya saya. Bos, hei kau lagi dengan uang sudah jatuh begini tak boleh kau minta rokok. Hah? Uang jatuh? Makanya sebab uang simpan yang baik. Ketika kau bisa menjaga uang, uang juga bisa menjaga kau. Maksudnya? Bisa tidak? Korek yang selama ini jadi kembalian satu kali kembali menurutku. Wah, tidak bisa. Bos, tahu tidak? Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 2 Ayat 3 mengatakan bahwa setiap kali transaksi di wilayah NKRI harus menggunakan rupiah. Bos, tahu tidak sanksinya? Jika bos melanggar, bos akan dipidanakan selama 1-3 bulan. Dan denda 2-6 juta. Bos, tahu tidak? Jadi sekarang maunya jadi begini, cukup saya jadi orang terakhir buat bos seperti ini. Dan ingat, setiap uang pasti ada nilainya. Jangan bos tukar dengan korek seperti ini.